Berikut ini untuk pengujian inverter 12 volt 500 watt lengkap dengan casing sebelum kami kirim ya. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Kemudian untuk yang pertama kali kita hidupkan inverternya lebih dahulu. Kemudian untuk bebannya saya kasih beban menggunakan pemanas ini ya. Ini bisa sampai 1000 lebih. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji shot di sini. Kemudian untuk yang pertama di sini akan saya kasih beban di sini ya. Saya hidupkan di sini, kita bisa lihat nanti bebannya di sini. 300 watt lebih itu. Saya matikan, saya rubah di sini. Bebannya saya tambah di sini. Di sini dia 400-an watt lebih ini ya bebannya. Kita bisa lihat. Kemudian saya tambah di sini. Ini udah 500-an watt lebih. Nih, kemudian dia ada buyer berbunyi karena dia menandakan ada kelebihan beban. Kemudian di sini ada kode error E12 ya. Dia menandakan ada kelebihan beban. Kemudian dia posisi mati. Nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Di sini saya nyalakan, kemudian saya satukan menggunakan obeng ya untuk pengujian shot ini. Untuk uji shot kode errornya E11 yang menandakan ada shot, kemudian dia posisi mati, gayanya berbunyi, nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.